mana budak ni? Kata menara Kuala Lumpur ni menara Kuala Lumpur. Kalau ia pun tak kira, tak kena setinggi tinggi. Ha. Bukanlah menara kecil ke menara contoh ke apa. Hei, tak berjanji betul lah dengan dia orang. Mengarulah kan tu pukul 1. Ha, pukul 2:30 tak sampai lagi. Apa kalau buat goreng? Ayam goreng lah, nasi goreng lah. Ha, nak bagi dia orang makan tengah hari sama-sama. Ini macam mana ni nanti kalau pukul 3:04 sampai pukul 5 nak keluar buat apa? Ha? Ni. Hei, aku tak boleh lah. Kalau marah betul-betul ni, asap ni keluar ke telinga ni, kok mulut ni. Wah! Ha, macam naga lah, baru tahu. Ha. Mana Mami ni ni lah? Hai. Kok ketemu lama kat sini ni? Aduh. Aduh, Mami dah lewat dah ni Mami oi. Mana dia? Aduh. Yeay. Hai. Kau nak suruh aku tukar jadi hijau ke apa? Ha? Pilih baju ni semata-mata nak merah je. Rupanya merah ni nak marah rupanya. Janji pukul 1. Ha? Sampai dah pakai gelang ni dah lunyai dah. Alahai. Ha? Dah pukul 2:30 pukul 3 sampai. Nak makan lagi, nak shoot lagi, nak apa-apa benda ni. Hai, mengarut betul lah. Masalahnya dah sampai sini dulu dah. Daripada tadi lagi tunggu. Daripada tadi ni. Seko lagi mana? Seko lagi. Ha, seko lagi dah pasal hutan ke apa? Ha, kita dah pergi dah ni. Menara Kuala Lumpur semua dah. Sekejap, Seko tu siapa? Seko tu siapa? Ha, Seko siapa lagi? Ha, nanti tengoklah Seko tu siapa dia. Nanti kita tunjuk. Hai, ya Allah nanti. Jadi citah betul sekarang. Jangan lagi citah sangat. Ni dekat hutan rimba ni elok jadi citah ni. Naga tak sesuai kalau ada tasik ya jadi naga. Hei, sana tak nak lah. Nanti ni. Monyet dengan ni aku terakal. Aku makan monyet tu suka-suka. Kat sini tak ada monyet. Sini tak ada monyet. Pergi sana dulu. Sana dulu. Sana. 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 Ha. Sana. Jom. Ha. So now kita dah sampai dekat Menara Kuala Lumpur. Oh, naik menoreh jalan dekat 1 kilometer tu tadi. Hai makcik. Tapi tak apalah 10 kilometer boleh tak kalah 1 kilometer tak boleh. Itulah. Ani panas. Nak tanya Wani pernah datang sini tak sebelum ni? Wani nak datang sini? Memang lambat lagi. Orang dari London ni pun datang dah berkali dah sini. Birthday party semua suka sini. Tak apalah tak datang tak apa. Ini dah sampai ke? Alhamdulillah. Ani nak tanya Wani. Walaupun tak pernah datang takkan tak tahu sejarah. Alamak. Dari bawah sampai ke atas ni. Berapa tinggi? Yang tu tak apa. Tahun berapa ni? Berdirinya Menara Kuala Lumpur dengan indah dan megahnya. 1990. Apa? Tak ingat. Budak ni memalukan aja. Kali tak nak bawa dia. Cakap tu pelan-pelan sikit. Kau tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu, nak tahu sejarah dia, tak apa. Dalam sana ada mini pawagam. Dia menceritakan siapa yang meresmikannya. Mami tak nak bagi tahu. Berapa tinggi, macam mana cara dibuat, kenapa didirikan di tengah-tengah Kuala Lumpur. Semua ada diterangkan dalam mini teater di atas sana. Ha, nanti kita pergi. Oh, ya ke? Jangan nak malah panjat tangga. Tadi dah berjalan sana kan? Kita berjalan sana pula. Jom. Jom naik tangga tu. Ha, hijau. Alasnya benar. Jangan nak bong-bong. Upah Mami. Tapi Mami sanggup lah. Kalau ada upah Mami naik tangga kan, boleh je naik pelan-pelan.
sampai dekat KL Tower. Tunggu dulu, ini bukan KL Tower, ini gambar KL Tower. Tuh, ke sana. Mana sama gambar dengan real punya nampak tu. Red Place Vietnam Coffee lah, restoran lah. Ini apa gambar? Nampak langit lah. Jom kita pergi. Gambar yang cerita. Dengan buah masa pukul 9:30 tutup. Ha, tahu pun. Ha, mana budak? Mami, mami beli apa ni? Ha, beli apa lagi? Beli float ni lah. Sedap tak? Ha, sedap. Nak juga. Patutnya saya yang belanja mami. Apa? Tak lagi belanjaan. Belanja kat atas lah. Ini mami belanja kat bawah. Yang kat atas suruh Mizi yang belanja. Akan. Awak ni nak beli tiket ni RM70 seorang. RM70. Ah, mami pakai mami punya duit dulu. Nanti mami bayar. Bayarlah, mami tak bawa ni. Ikan dah bawa. Budak ni berkira betul dah lah. Minum buat kau belanja, takkanlah benda ni nak bayar. Melampau. Makan tadi kat atas, mami bayar tak berapa ratus. Takkan ni baru RM70. Cepatlah, nak naik ke tak ni? Pada akhir ni. Ya, okey. Pemenang mendaki Kuala Lumpur. Mami. Wah. Terima kasih. Tinggi 421 meter. Ha, kau ingat warga mas tak boleh? Ha, dah sampai pun dah turun pun ni. Kita datang daripada mana? Tak ada, kita orang KL. Saya pernah 2-3 kali makan kat atas. Birthday pun celebrate kat atas. Saya habis kat RM50. Sebenarnya dia harga dia RM49, tapi alah tambah RM1 lah, RM50. Cantik lo. Alah comel. Ini pula harga dia. Berapa ni? RM59. RM60 dah. Datang atau kita nak tengok dulu kalau suka. Cenang. Oh lala mama. Haa, nampak senang je. Makanan je. Nak makan ke? Tak adalah kenyang. Ya, we just, next time we come, so we know what is the menu here. Yeah, we love. And yeah. Tomu apa ni? Ini chicken kebab, madan kebab. Okay. Cottage cheese. Yeah. What is cheese? It's a pure vegetarian. Kuala Lumpur, ibu negeri, sangat masyhur, sangat ramai, kotanya bersih. Oh, aman damai. Serata negeri, hidup aman segala bangsa, satu hati. Oh, balik dia. Tidak,
sebenarnya kalau nak keluar tu pagi mami. Mami macam tu, kenapa mami setkan pagi? Sebab mami tahu suasana sini, suasana Menara KL. Walaupun mami tak tahu hutan tu macam mana suasana, tapi mami dapat ajar. Dalam tu kita boleh buat banyak perkara, tapi masa tak cukup. Itu pun nasib baik tadi. Pakcik tu tengah kunci. Kalau dia dah kunci, dia pendam. Best tak? Best lah. Lagi tu makanan pun sedap-sedap, kan? Pemandangan pun cantik. Reasonable lah. Nak kata mahal tu bagi mahal. Biasa je. Belas lagi mahal. Yelah, betul tu. Lagi mahal. Tak. Ini kita banyak ke appreciate diri kita lah, kan? Kalau nak tahu ni kemana tu keindahan. Kan? Cantik berukur, kita memandang ni ada hutan. Ada menara yang cantik. Souvenir shop, kedai makan semua ada. Yeay. Kan? Orang pun terserah nak kat sini. Terserah Allah. Dalam tiang menang dan dia kemudian akan menjadi lift. Di samping itu, pengangkat konkrit sementara yang membawa barang dan para pekerja akan dipasang di dalam tiang menara. Pada kadar purata, tiang konkrit ini meningkat 3.85 meter sehari. Dengan bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, tiang menara itu siap dalam tempoh 4 bulan. Tiang menara ini berdiri setinggi 316 meter. Garis pusat luarnya adalah 24.6 meter dan tebal dindingnya ialah 1.4 meter di aras bawah. Manakala di puncak garis pusatnya adalah 13.6 meter sepatutnya. Pada setiap renggak pemasangan ini, pemerhatian yang teliti akan dilakukan bagi memastikan. Eh, bila nak habis ni, mami dah habis dah. Cepatlah nak balik dah malam lah ni. Sabarlah mami. Kenyang sangat dah ni. Jadi sedap juga air makan kat atas tu. Oh, tengok harga pun sedap. Tapi lah puas hati lah kan, kita boleh tengok keliling kan. Tu pun tadi tak berapa nak malam. Kalau malam lagi cantik, hari tu mami malam. Buat birthday lah kat situ. Kalau buat birthday situ mami cakap memang. Walaupun orang ramai tapi privacy lah. Lain kali kalau birthday buat kat situ. Mami dah merasa dah sekali. Tahun ni tak tahulah kok ada orang nak belanja lagi ke. Tapi rasanya tak kot. Dah lah cukup lah sekali kan. Boleh lah bawa power pula kat sini kan. Oi, ada ke power? Mami tak ada lah. Mami tu celebrate sorang-sorang aja. Oh, kesiannya. Tu nak buat nyana anak mami tempah untuk dua. Tapi mami tak tahu nak bawa siapa. Ya. Yeah. Mami ingat ada tempah sorang. Rupanya ada tempah dua. Sorang aja. Itulah. Kalau kita kenal lama. Itulah. Okay. Enjoy lah. Tapi itulah pemandangan cantik kan. Sini pun lah. Kedai banyak. Dengan apa ni? Souvenir dia. Adalah kafe-kafe dia. Senang lah. Kemudahan banyak di sini lah. Kan? Yes. Makan pun sedap. Air pun sedap ni. A&W Flow. Okey. Sembang masa nak balik tu. Dah malam nak balik ni. Macam mana ni? Jom lah. Kita ke balik. Kita naik monorail ke LRT ke. Okey. Macam ni. Kita turun balik jalan pampang. Kita naik monorail. Nanti dah on the way nak sampai menoreh tu baru call ayah Wani suami. Okay. Kalau tidak kesian dia tunggu dekat LRT station tu kan. Dah lah jam dia tu. Jangan. Kita dah suka-suka nak pergi dia nyusahkan dia pula. Kata nak hormat warga mas. Ayah kita lagi kita nak hormat. Yelah betul. Minum dulu. Hey. Boleh lah. Ya, kenapa tiup perasaan kau lagi? Kau memang kena tempat lain nak tunjuk perasaan. Tak heran. Mereka kau tepang je. Apa dia? Ada aku kisah. Cik melagak kata dia. Kita ambil semangat pakai baju lain.